Awal pada waktu itu, kalau saya sendiri, pada waktu itu ke rumah tetangga. Iya, ke rumah tetangga, dan saya punya kebenakan cucu itu bermain. Kami tidak tahu. Karena ada ke 40 malam, kami persediaan di situ. Tetapi pada waktu itu gempa terjadi, ya, kami mulai bingung, mulai menangis, panggil cari kemanakan cucu itu. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini ya Tuhan masih izinkan. Harapan kami mungkin yang kemarin begini, mungkin kami lebih bangkit lagi untuk kedepannya. Dengan adanya bencana ini, ya kami tidak tinggal diam, tapi kami harus bangkit. Sambutlah mentari dengan semangat, karena masa depan penuh harapan. Kedepan kami akan membangun kembali rumah bagi masyarakat lebih baik dan lebih kuat untuk menghadapi ancaman bencana. Terus dukung kami. Untuk informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi www.habitatindonesia.org. Terima kasih.